Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sedang ada. Kali ini di RT 41 Pangampiran ya, Dusun Siang Ratu khususnya. Ini khusus satu RT sedang mengadakan penarikan Baitul Mal yang sudah di berjalan puluhan tahun. Dari mulai ngadeg musola sekecil ini sekarang bangunan sudah besar. Iya. Jadi masyarakat sini semuanya sudah kompak bahwa tiap tahun ada penarikan Baitul Mal setiap panen. Iya. Sebesar 10 kilo per gram tugu, ya? Per tugu. Itu ya, begitu. Sudah penjelasannya. Itu hanya itulah penjelasannya dulu. Ya gitu sekilas penjelasan ya, tapi sudah jelas mungkin ya teman-teman. Ini ketua DKM-nya. Ini reng-rengannya. Ini reng-rengannya banyak. Halo. Ini polisinya ini. Terutama ini pemuda, pemuda. Tuh, ini pemuda-pemudanya. Bahkan sudah ada pembentukan pemuda masjid. Sudah ada pembentukan pemuda masjid. Itu remaja masjid juga ada ya. Berbentuk kegiatan itu pun perantau ataupun penduduk itu bahkan itu tahunan juga ada. Itu biasanya kan 50.000 per tahun. Itu juga masuknya kegiatan untuk satu lingkungan bahkan sampai kegiatan masjid juga. Jadi untuk warga Pangampiran 41 Dusun Cinang Ratu itu sudah ada Kabupaten Pangandaran sudah ada 3 kegiatan dalam satu RT. Ya, satu kas RT perelek yang diuangkan per bulan 10.000 ya. Bahkan sampai pembayaran listrik umum jalan juga itu 2.000. Jadi sekali narik itu bendahara RT sekali narik 12.000. Nah, ini itu RT. Terus DKM yaitu Baitul Mal yang 10 kilo sedang dilaksanakan sekarang. Pemuda itu remaja masjid pemuda juga sudah ada kegiatan yang perantau ataupun ya pelancong lah atau pribumi yang biasa 50.000 setahun, tapi hasilnya tetap masuk ke lingkungan atau berbentuk masjid. Ya, ya itulah, terima kasih alhamdulillah dengan jalan kesepakatan warga kami di sini lingkungan RT 41 terutama sudah mengajarkan, terima kasih banyak. Nah, yang sebesar-besarnya ini maju kenapa? Karena ini masjid belum jami, belum ada pemasukan dari mingguan. Jadi masih status memang masjidnya sudah memadai, mencukupi, tapi dikarenakan sesuatu hal masih ada kendala yang mudah-mudahan secepatnya ini menjadi jami. Ya, amin. Terima kasih. Amin. Ya, mudah-mudahan doa dari semuanya ya teman-teman. Ya. Desa kami, kampung kami berjalan, perekonomiannya sangat pesat, berjalan pokoknya perkembangannya mudah-mudahan baiklah gitu ya. Bisa buat motivasi atau apa namanya? Ya motivasi ya, ya buat motivasi untuk buat kalian semua. Mudah-mudahan kaum-kaum masyarakat yang lemah. Iya, mudah-mudahan ya, masyarakat yang lemah seperti di daerah saya gitu. Walaupun lemah tapi tidak mengurangi kesemangatan untuk berjuang di lingkungan. Ya. Sip ya, lah. Terima kasih untuk penjelasannya ketua DKM-nya. Yuk, ikuti juga ini lagi masih narik-narik. Bisa berbentuk duit, bisa berbentuk padi. Yang penting senilai. Walaupun ada yang kurang juga tidak ada masalah, ini kan kebaikan. Tuh. Ada juga yang kurang, ada juga yang lebih, tapi itu tidak jadi masalah. Jadi tidak pas pun waktu penarikan tidak pas dengan target hasil musyawarah ini ya. Kan hasil kesepakatan musyawarah tidak apa-apa. Memang DKM pun hanya punya wewenang hanya untuk mempunyai kewajiban harus menarik gitu loh. Udah hasil musyawarah kesepakatan di kumpulan masyarakat ya. Tapi masalah hasil kalau sama tidak walaupun memang keadaan memang sedang benar-benar jatuh ya tidak juga tidak masalah, tapi hampir mayoritas semuanya juga ngasih. Bagus ya. Ya. Jadi alhamdulillah masyarakat Pangampiran paguyubannya sangat-sangat diutamakan. Tuh, itu banyak pemuda. Ini Bapak RT-nya. Halo Bapak RT. Ya, halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kenalkan Pak RT, saya namanya itu. Alhamdulillah saya nama Mas Paiman, kebetulan untuk saat sekarang ini sebagai RT di RT 41
Desa Karangpawitan, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Tepatnya dusunnya itu Sindang Ratu. Ya, mudah-mudahan Pak RT selama menjabat menjadi Pak RT yang amanah dan amin. Bisa dipercaya ya. Iya. Pesan-pesannya gimana Pak RT? Pesan-pesannya tetap kita mengutamakan persatuan dan kesatuan warga ataupun lingkungan khususnya untuk di wilayah RT 41 Dusun Sindang Ratu, Desa Karangpawitan, Kecamatan Padaherang. Ya, sip. Mungkin kurang lebihnya seperti itu karena tidak ada persatuan dan kesatuan tidak akan terwujud ya, sebuah bagus. Apapun yang akan kita laksanakan atau mempunyai tujuan atau gagasan apapun. Terima kasih. Terima kasih Bapak RT, ya, Bapak Imam. Ya, mudah-mudahan berjalan lancar. Ya. Itu yang gondrong anaknya Pak Banser. Komandan Banser Pangandaran. Halo. Ya, ini halo ini. Ya, assalamualaikum pemirsa. Nih kami dari RT 41 Sindang Ratu Karangpawitan Padaherang, Kabupaten Pangandaran telah mengadakan kesatuan dan persatuan dalam arti penarikan Baitul Mal, sahabat-sahabat, untuk ya kemaslahatan lingkungan kami dalam pembangunan di lingkungan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Maaf Pak Komandannya nggak pakai seragam karena ini lagi bertugas sama warga ya, jadi nggak pakai seragam Banser. Kalau pakai seragam Banser kan lagi dinas ya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Komandan. Amin. Ini nggak piring ini anak-anak. Sekian video dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.